Halo guys, nama gue Liz, welcome to my video. Okay guys, so bulan ini udah mulai hujan. Yes. Dan gue cuma ngingetin buat kalian jaga kesehatan, karena gue pas udah mulai hujan-hujan, gue ini kena flu. Sekarang aja masih belum sembuh pileknya. Oh ya, jaga kesehatan ya guys. And today we gonna do a galaxy slime DIY galaxy slime. DIY galaxy slime. Karena banyak banget yang request. Okay, gue bikin. Dan kebetulan gue bikin ini tanpa borax, karena gue nggak tahu di borax itu di mana. So gue pakai liquid starch, yaitu deterjen cair. Jadi bisa kalian bikin dan gampang dicari bahan-bahannya, di rumah kalian juga pun ada. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke videonya, okay? So, yang kalian butuhkan adalah mangkuk atau wadah atau semacam itu. Lalu kalian butuh sarung tangan atau gloves. Lalu kalian butuh lem cair, terserah mau lem cair apa aja. Dan kalian butuh pewarna makanan atau cat, ya terserah. Lalu kalian butuh glitter, di situ gue punya warna ungu atau pink atau biru dan silver. Lalu kalian butuh deterjen cair, itu yang paling penting. Dan terakhir kalian butuh air. So, mari kita mulai. Dan kalian nggak mau tangan kalian kayak gue, itu kulitnya kotak-kotak, jadi gue pakai sarung tangan. So, pertama-tama kita pakai sarung tangan dulu. Lalu kita ambil lemnya dan kita tuangin semuanya di mangkuk tersebut. Okay, sekarang kita udah tuangin semuanya di mangkuk itu dan terlihat seperti ini. Dan sekarang kita bakal mau taro pewarna makanannya atau cat, kalau kalian mau pakai cat. Di situ gue taruh sekitar 4-5 tetesan drops, karena di situ terlihat lebih hitam. So yeah. Okay, sekarang kita mau taruhin glitternya. Ini terserah kalian mau takarannya seberapa banyak. Itu kita taruhin semuanya. Lalu kita aduk. Kita aduk. Aduknya rata ya guys. Jadi kayak gue itu gak rata. Okay guys, setelah itu kita mau tambahin deterjen cair. Itu secukupnya aja menurut kata hati kalian, asik. gue taruhin sekitar segituan. Ya pokoknya segitulah. Habis itu kita aduk. Kita aduk yang rata. Dan gue agak nambahin deterjennya. Karena di situ masih terlalu kayak lengket gitu. Terus gua aduk lagi. Habis kita aduk, kita mau tambahin air. Dan ini takarannya sama aja, terserah kalian mau seberapa, asalkan jangan kebanyakan gitu. Itu gua tambahin cuman dikit doang, soalnya kalau kebanyakan bakalan jadi busa gitu. Itu kita udah aduk semuanya. And kita mau buang airnya itu, soalnya bakalan gak enak banget. Kita bakal buang airnya. Jangan buang sembarangan, itu gue udah taruh di tangan gue. Dan kita bakalan mainin slime-nya sampai nggak terlalu lengket dan
ya itu masih encer sih guys, masih berair, dan ini hasilnya yang udah bener-bener jadi kayak gitu. So yeah, that's it guys. Okay guys, so that's it video. Ya, pokoknya itu videonya. Dan guys, kalau kalian penasaran sama makeup dan hair tutorial ini, kalian komen di bawah. Jadi gue bikin nanti. Karena ini gue juga lagi eksperimen. So yeah. And guys, thanks guys for watching this video. Kalau kalian mau follow social media gue, ada di the end of the video, nanti ada gambarnya gitu. Kalau enggak, kalian lihat sampai akhir. Karena gue males copy linknya di bawah, di description below. Mager, jadi nonton apa yang habis makanya. Jadi kita bisa berinteraksi gitu guys. Kayak sekarang udah mulai banyak yang ngobrol di Snapchat sama gue, dan itu bikin hari gue makin cemerlang. So yeah, thanks guys for watching this video. Hope you guys liked it. Kalau kalian suka, leave it a thumbs up. Kalau kalian gak suka, leave it a thumbs down. Gue gak peduli. And jangan lupa komen di bawah apa yang harus gue lakukan di next videonya. Terus jangan lupa subscribe, karena satu subscriber itu penting banget buat gue. Dan kalian itu kayak apa ya, kayak sesuatu yang berharga gitu ya. What you gonna do with that dessert? Do what, do what, do that, do that, do that. Do what, do that, do that, do that, do that. Do what, do that, do that, do that, do that. What you gonna do with that dessert? What you gonna do with that dessert? What you gonna do?